Assalamualaikum teman-teman. Ya, kembali lagi dengan saya Bella Jessica. Ya guys, kali ini video yang ketiga aku upload di channel YouTube aku ya guys ya. Oh iya, kali ini di video ini aku mau kasih kalian semua cara yang detail mendapatkan uang 200 ribu dalam 3 hari. Wow. 300 ribu gitu guys. Ya, 300 ribu dalam 3 hari. Aplikasi ini sangat simple ya. Aku berikan dua aplikasi ya guys ya. Aplikasi kita itu suruh mengisi data-data seperti itu dari perusahaan, memberikan lampiran kayak itu, nanti kita jawab gitu. Kita jawab, kita pilih, kita beri alasan, nanti kita dibayar dengan dolar. Wow, menarik sekali ya guys ya, dibayar dengan dolar. Kalau kalian berhasil satu survei itu bisa menghasilkan 1 dolar, ada yang 60 sen, 1 dolar, 2 dolar, sampai ada yang paling tinggi itu 4 dolar 50 sen satu surveinya guys. Coba bayangkan kalau kita ngisi satu hari ya, 5 survei deh, terus masing-masing survei itu 2 dolar, berarti 10 dolar guys. Berarti kita mengisi 5 survei udah mendapatkan 10 dolar. 10 dolar itu kalau dikurskan dengan rupiah itu bisa mencapai 140.000. Wow, menarik sekali ya guys. Penasaran nggak aplikasi apa sih sebenarnya yang sangat menguntungkan sekali ya itu? Oke guys, ini yang pertama ini aku juga suka sekali sih, namanya Curious Cat. Jadi kalian buka di App Store, nanti muncul Curious Cat seperti ini. Kalian download dulu ya. Kalian download dulu, kalian daftar dulu pakai email yang masih hidup ya. Nanti ada verifikasi OTP itu kalian masukin. Ya mudah aja kayak gitu. Ini aku udah download tapi disuruh update. Aku update dulu ya guys ya. Terus Curious Cat ini menarik sekali ya guys ya. Udah 1 juta lebih yang mendownload dan ulasannya itu 4 bintangnya itu 4,2 bintang. Jadi 4,2 itu lumayan bagus, bagus banget guys. Ratingnya juga 3+. Ini aku mendapatkan 10 poin di pojok sebelah kiri sebelah kanan ini ya. Aku udah mendapatkan 10. Dan di sebelah sini ini nomor telepon kalian, terus di sebelah kiri ini guys ya, ini ada tugas. Nanti kalian surveinya ya di tugas ini. Kalian klik yang home ini ada tugas, kalian klik di situ, kalian mengerjakan surveinya di situ. Terus yang di bawahnya ini cairkan. Saat ini Anda tidak memiliki cukup poin untuk siap dicairkan. Anda membutuhkan setidaknya 100 poin. Ya, aku udah mencairkan berapa kali, udah banyak kali sih guys. Aku kasih bukti dan di bawahnya ini adalah bukti transaksi ya. Ini guys, ini aku buktinya udah pernah withdraw 3 dolar 82 sen. Itu kira-kira ya kira-kira 40.000 lah. Ya, yang terus yang di atas ini 3 dolar, yang di atas 2 dolar. Karena aku jarang mengisi survei di sini sih guys. Terus yang di bawah ini adalah undang teman. Kalian juga bisa mengundang teman kayak gitu melalui ini, yang kiriman undangan gini. Terus di setelan ini ya, nanti pasti alamat email kalian juga pasti terverifikasi di sini kalau kalian sudah masuk dan register. Sekarang saya contohkan dulu satu survei ya guys ya. Ini maksudnya, oke, kalian aku pilih yang bintang ini ya. Oke, kita masuk aja seperti ini. Oh, screen out, keep trying. Jadi ini artinya kalau screen out kayak gini, biasanya dia nggak bisa. Biasanya kalau surveinya itu biasanya udah banyak orang yang survei, kita nggak mendapatkan survei. Jadi kita pindah ke survei yang lain, coba. Mudah-mudahan ada ya. Aku kasih contoh satu aja. Oh, juga ada juga ini guys. Bla 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 bla, terus continue aja. Kita lanjut continue. Kamu adalah perempuan gitu ya. Kamu
misalnya kalian perempuan atau laki-laki gitu. Terus suruh milih birthday. Kita pilih 1993 deh, kayak gini. Misalnya guys, ya terus ini Ben dan bla 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 bla. Kalian juga pahami juga isinya. Kalau kalian bingung, biasanya sini ini semua bahasa Inggris ya, karena ini aku tinggal di Singapura, jadi ya otomatis mengikuti language dari tempat tinggal. Kalau kalian di Indonesia ya mungkin biasanya kebanyakan juga Indonesia lah kemungkinan. Saya nggak tahu juga sih, tapi nggak masalah guys, karena kita juga hitung-hitung kita bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. Ya pasti kalian juga bisa lah bahasa Inggris kan ya. Waduh, kalau sudah begini ini susah sih ini. Misalnya kalau seperti ini itu nggak ada rewardnya, berarti ini udah banyak survei, punya banyak orang yang survei, sehingga ya udah kita keluar aja ya, kita keluar dari tugas, alasannya bosan tidak bisa diganggu, udah kayak gitu aja. Misalnya sangat mudah sih, ini udah malam apa gimana ya, nggak ada tugas di nanti kalian bisa mengisi ya di sini. Pasti kalau kalian baru register itu pasti banyak sekali. Ini tadi aku udah menyelesaikan tugas-tugas kayak itu sih guys. Jadi kalau dan cara untuk withdrawnya, cara untuk menarik uangnya ya, kalian cairkan di sini aja, nanti ada pilihan, terus kalian pilih. Misal kalau kalian mau lewat PayPal, kalian masukkan email PayPal kalian. Ya udah, ada langsung otomatis dia 1 menit lah, 1 menit kalian udah klik, 1 menit udah sampai di PayPal. Cepet banget kok guys ini. Oke, lanjut aja. Jadi langsung aja kalian masuk ke Play Store atau Apple Store, terus download Atapul Survey. Ya seperti ini ya. Terus kalian download aja dulu, register, kalian masukkan email ya seperti biasalah, terus pakai OTP dan lain sebagainya seperti itu. Mudah banget lah, kalian tinggal register, pasti kalian juga pernah bisa ya guys ya. Maksudnya di home, nah kita langsung dialihkan dengan ini, udah ada nominality ya. Ini yang di atas ini adalah 0,27, berarti 27 sen ya ini. Oke, okay. Nanti aja kita bikin tugas ya, ini tugas-tugasnya kalian tinggal klik aja langsung bisa mengisi survei dan kita mendapatkan rewards itu. Balance itu uang kita yang kita punya ya. Aku udah mendapatkan uang $7.33 ya. Di sini kalian bisa withdrawnya dengan gift card, PayPal, Revolut, dan kalian bisa donasikan aja. Kini aku udah download, udah withdraw, maksud aku udah withdraw. Banyak sekali sih ini, udah $6, $6, $5, $5, $5, $5. Ya lumayan lah, 3 hari aku bisa mendapatkan lebih dari $10 ya, karena akun aku bukan ini aja, di HP satunya aja juga ada, jadi kira-kira $10 lah kayak gitu. Dan lumayan juga lah ya guys ya, 3 hari $10, $10 itu berarti 100 ribu lebih. Bayangkan kalau sekalian mampu mengisi survei sebanyak-banyaknya, pasti lebih banyak lagi nominal angka yang kalian dapatkan kayak gitu. Yang di sebelah sini ini kalian bisa invite friend. Ini kalau kalian bisa share kode kalian, terus kalau teman kalian withdraw, kalian bisa mendapatkan 10% tanpa mengurangi teman itu sendiri kayak gitu. Terus yang di sini itu ada settingnya kayak gini ya. Jadi ya ini, terus oke, lanjut aja, langsung aku contohin satu survei. Aku yang pilih yang paling atas ini. Share your option on things that matters. Oke, start the survey. What day come after Wednesday, Thursday? Oke, Kamis. Oke, kita tekan oke. Do you own or drive a car? Apakah kalian juga mempunyai mobil? Kita bilang iya aja ya. Do you think online survey are the right
apakah kamu menilai online survey itu bagus? Ya, yeah, oke, okay. Bagus, strongly agree. Do you think brand okay, strongly? Please select somewhat disagree. Okay. Suruh milih yang somewhat disagree ya guys. Terus ini online, offline survey are much easier to complete. Yes, somewhat agree. Okay, langsung kita centang aja. Purpose of the survey to find out. Okay. How do you usually purchase your motor insurance? Online maybe ya. Maybe through agent lah, dari agency gitu. Misalnya, okay, tekan aja. What do you look for when you purchase motor insurance? Maybe aku pilih yang ini ya, coverage ya guys ya. Okay. Have you switched your motor insurance? No, gak pernah diganti. Why have you decided to stay with your motor? Because it's my first, maybe. Mungkin aku bilang kayak gini, karena itu motor yang pertama yang aku cintai gitu ya. Udah gini aja. What is the premium different in dollar? Will you will consider changing to another? Berapa ya, berapa dolar ya, kalau kita mungkin kita bilang $300 mungkin. Okay, have you transportation habit change? No, gak ada ya. Okay. Have you consider to own a car in the next? Maybe no. Will you consider renting or no? Why you not consider renting? Cause I don't need it. Are you using car sharing service platform? No. Do you have plans to switch to flex profession? Maybe ya, kita jawab yes aja lah. Recently you plan switch to electric vehicle, may select big accessibility, accessible to charging station, ini aja ya. Would you consider using the other? Yes, maybe kita jawab yes aja. Counting back from 5, what number follow? 4, 3. Okay, kita tunggu aja. Kayak gini guys. Nah, udah masuk, thank you, job well. Dia bilang kayak gitu. Dan otomatis sudah masuk. Seperti ini tuh. Ya. Tuh, seperti ini guys. Ini yang transaction history ya. Kalau biasanya yang 0-0 kayak gini, survey broken out, biasanya ada tidak pendapat kita tidak sesuai dengan survey itu tersebut, maka kita di kick out. Terus juga ada udah banyak survey kayak itu, jadi nggak butuh kita lagi, nggak suka lah kayaknya, nggak sesuai lah kayak itu. Terus aku kasih tahu kalian caranya untuk withdraw ya. Jadi aku langsung withdraw aja di lewat akun PayPalku. Terus aku masukkan alamat PayPal aku ya kayak gini, terus request appointment, terus okay ya. Nah sekarang udah pending ya guys ya, tuh langsung masuk. Tuh. $7.60 payment aku. Tuh. Aku udah withdraw banyak banget. Ini kemarin aku udah withdraw $15 dari Atapul ini juga ya guys ya. Dari aplikasi ini tuh langsung ada email service tuh. Cepet banget.
Jadi Atapul ini aku paling suka sih dari yang lain. Yang lain juga lumayan mendapatkan keuntungan juga, walaupun cuma sedikit lah. Ya, bagaimana kalian mau coba guys? Jangan lupa komen, like, dan share ya guys ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe channel ini, aku nanti akan bikin tips-tips lagi, survei-survei lagi, mungkin games yang mendapatkan uang banyak gitu. Subscribe, jangan lupa subscribe. Bye-bye.